Kembali aktif menyanyi, ini syarat dikenakan suami buat Fina Jebat. Penyanyi Fina Jebat menjelaskan bahawa suaminya Datuk Zainal Abidin memberikan sokongan penuh dan membenarkan dia untuk kembali aktif menyanyi semula. Kata Fina, atau nama sebenar Nur Syafinas Jebat, 29 tahun, suaminya yang juga bekas jurulatih pasukan bola sepak kebangsaan sangat memahami minatnya dalam bidang nyanyian. Malah, Zainal tidak menetapkan sebarang syarat atau kekangan buat adik kepada pelakon dan penyanyi Aida Jebat itu. Alhamdulillah, baik datang dari keluarga, suami, peminat dan semua yang mengenali saya. Mereka sangat menyokong untuk saya kembali aktif menyanyi semula. Suami saya, dia bagi je untuk saya kembali menyanyi sebab dia tahu minat saya memang menyanyi. Dia pun tidak letakkan sebarang syarat pada saya. Dia sokong saja apa yang saya buat. Asalkan mana yang terbaik untuk saya, dia okey. Katanya kepada Gempak. Fina berkata demikian usai dia dinobatkan sebagai pemenang tempat kedua sebuah acara nyanyian yang disertai bersama kakaknya, Aida Jebat. Dalam pada itu ditanya adakah dia sudah membiasakan diri dengan kritikan netizen susulan pendedahan secara mengejut dirinya sah bergelar isteri kedua kepada Zainal. Fina berkata dia mengambil segala komen tersebut untuk memperbaiki diri. Saya tahu banyak komen negatif dan ada juga positif yang diberikan kepada saya secara peribadi. Apa yang baik saya ambil, apa yang tak baik pun saya ambil agar dapat baiki diri sendiri. Terima kasih kepada semua yang sentiasa mendoakan yang terbaik untuk perkahwinan saya. Saya pun mendoakan yang terbaik kepada mereka semua di luar sana. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun ke alamak. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.